Selamat datang di channel Berita Pangeran Biru. Berita terbaru, kompetisi Liga 1 musim tahun 2022 sampai tahun 2023 rencananya akan dimulai Juli tahun 2022. Sejumlah tim peserta Liga 1 telah menyiapkan program latihan jelang bergulirnya kompetisi baru. Persib Bandung akan mengumpulkan pemainnya pada tanggal 10 Mei tahun 2022 dan mulai menggelar latihan pada tanggal 16 Mei tahun 2022. Pelatih Persib Bandung, Robert Albers, mengatakan bahwa dia tidak akan langsung memberikan porsi latihan yang intens kepada para pemainnya. Robert Albers akan fokus membenahi kebugaran para pemainnya terlebih dahulu. Kita harus realistis dan profesional. Pramusim hanya digunakan untuk mempersiapkan tim menghadapi kompetisi. Tim sudah menyusun program sejak beberapa pekan sebelum liga dimulai untuk membangun kebugaran pemain, kata Robert Albers. Robert menuturkan, para pemain Persib akan memulai latihan dengan fokus meningkatkan stamina melalui aerobik. Level stamina yang ideal, kata dia, akan menghindarkan para pemain dari potensi cedera saat menjalani pertandingan di kompetisi. Setelah level stamina dan kebugaran para pemain dianggap cukup, mereka akan melakoni laga uji tanding sebagai bahan evaluasi. Melalui uji tanding, Robert Albers akan melakukan evaluasi sehingga tim bisa tampil lebih baik. Pramusim untuk membangun kesiapan tim dan tidak melakukan pertandingan apapun karena ini terlalu dini. Kita bisa menjalani turnamen kecil di kemudian hari dan siapapun tim profesional akan bersedia melakukannya, katanya. Di Liga 1 musim lalu, cedera menjadi salah satu masalah yang dihadapi Persib. Tak sedikit para pemain Persib yang mengalami cedera saat kompetisi berlangsung. Nama-nama seperti Teja Paku Alam, Ezra Walian, hingga Beckham Putra sempat dibekap masalah cedera dan melewatkan beberapa pertandingan penting musim lalu. Sudah ada beberapa kabar terkait turnamen pramusim. Salah satunya adalah Piala Wali Kota Surabaya yang akan digelar pada 1-11 Juni tahun 2022 mendatang. Persib Bandung menyatakan jika belum akan berpartisipasi pada acara turnamen ini. Selain itu tim Maung Bandung juga belum menentukan sikap terkait keikutsertaan dalam turnamen Piala Wali Kota Solo. Pelatih Robert Rene Albers, menjelaskan jika turnamen pramusim bertujuan untuk mengukur kesiapan tim. Mereka juga sudah memiliki program latihan awal yang bertujuan untuk mengembalikan tingkat kebugaran pemain sebelum tampil di Liga 1. Menurutnya, hal ini lebih realistis daripada langsung bersaing di turnamen pramusim. Kita harus realistis dan profesional. Pramusim hanya digunakan untuk mempersiapkan tim menghadapi kompetisi. Tim sudah menyusun program sejak beberapa pekan sebelum liga dimulai untuk membangun kebugaran pemain, ujar Robert Rene Albers. Persiapan pada awal latihan akan fokus membangun stamina pemain. Salah satunya adalah menu latihan aerobik untuk mengembalikan pemain ke level stamina ideal sebelum tampil di kompetisi mendatang. Pelatih asal Belanda ini menilai jika Persib Bandung belum akan tampil dalam turnamen pramusim yang terlalu cepat. Ditunggu berita selanjutnya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.